aja kita sama saya. Ini main enggak, Mas? Main enggak? Ini main enggak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini adalah malam minggu, malam yang panjang. Kita giatkan lagi untuk patroli kita. Untuk antisipasinya yaitu masih tentang penyakit masyarakat, yaitu perjudian, balapan liar, dan lain sebagainya. Semoga malam ini kita mendapatkan hasil yang optimal. Jika ada laporan dari warga, segera kita tanggapi secara cepat. Siap, gerak. Ada warga, anak di bawah umur yang mendapati perlakuan pencabulan ataupun tindakan cabul. Kemudian dengan segera tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara menuju ke TKP. Udah gak apa-apa, Bu. Diperiksa dulu, nanti pokoknya malam ini kita amanin dulu. Udah, anaknya di sana, besok ibu datang lagi aja. Terus si adeknya lagi main warnet gitu. Emang lagi sebelahan, lagi ngobrol berduaan gitu. Di sekat-sekat atau gimana di dalam? Nggak di sekat. Terbuka. Ada siapa lagi? Kamu tahu kan dia masih kecil ya? Tahu. Tapi udah pacaran kamu? Dia sama saya. Nggak, udah pacaran belum? Udah. Sekarang masih pacaran? Udah nggak? Langsung. Keluarga korbannya, Pak? Ini kan bapak keluarganya juga, gini aja. Jadi besok pagi datang ke kantor, istirahat dulu aja malam ini. Besok kan ada yang piket PPA, datang, ya, Bu ya. Kan malam ini suruh istirahat aja. Yang pelakunya saya amanin di kantor, biar nginep di kantor dulu. Ini yang punya PPA. Oh iya. Kalau memang mau dibuka. Tapi dibawa kuncinya, dikincir katanya. Yang penting kita udah tahu TKP-nya di sini. Oke. Jadi ini kita amanin dulu Pak, karena ada laporan. Ini kan. Dari Koja ya, dari Koja didorong ke Polres. Kebetulan yang piket PPA-nya besok pagi. Gitu. Kan kalau yang perempuan kan harus diperiksa sama yang perempuan, karena kan bersifat intim menanyakannya kan, biar nggak dia kan punya psikisnya malu juga atau gimana. Ya Bu, besok ditemenin kalau bisa. Setelah itu tim Tiger berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ya dulu. Dek. Setelah itu kami tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara melakukan lingkar wilayah yaitu antisipasi di wilayah Polsek Tanjung Priuk. Maaf ya kita. Ya nggak apa-apa, kita dari tim Tiger lagi patroli antisipasi, nggak apa-apa ya. Pemeriksaan sebentar. Ini dari mana mau ke mana ini? Ini nggak hobi tawuran kan? Nggak. Ya nggak apa-apa, ini lagi patroli aja, ya. Antisipasi, takutnya pada mau tawuran kan. Oke, makasih ya. Sorry ya kamu ya.
Kami mendapati laporan terdapat beberapa orang yang melakukan permainan judi di bawah kolong tol. Ini main nggak, Mas? Main nggak? Ini main nggak? Nggak ya? Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Awas palanya, Pak. Di saat warga menikmati penghujung pekan, tim Tiger justru menjadi penjaga malam hari, khususnya bagi masyarakat di utara Jakarta. Perjudian memadu kasih tidak pada tempatnya, hingga razia pengendara motor menjadi atensi patroli tim Tiger kali ini. Jelas tak boleh ada celah bagi tindak kejahatan. Karena ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya. Hey. Diam.